Oke okay guys, kembali lagi dengan gua Suwan Dessert. Nah, kali ini gua akan mainkan game Street Fighter juga dengan Gouki ya, Akuma. Seperti yang teman-teman minta di komentar, kenapa pakai gak pakai Gouki sih, bro? Kan lebih enak. Memang sih Gouki enak, tapi skillnya terlalu banyak dan jadinya ribet gitu loh. Kalau pakai konsol mungkin agak ribet mainkannya, tapi mungkin akan lebih enak kalau main di mobile kayak gini ya guys. Oke, langsung saya check it out cara bermain Gouki gua di arcade guys. Sama seperti biasa. Oke. Sama seperti biasa, gua juga akan pakai HUD ya. Oke. Langsung saja kita Gouki, mana Gouki? Oke, ini dia Akuma namanya ya di sini ya. Akuma. Oke, lawan Blanka. Agak ribet sih kayaknya daripada Ken. Oke. Oke. Wow. Wow, kena. Oke. Wow. Wow. Oke, kena. Oke, langsung mati ya guys belakangnya. Nah, kelihatan kan Gouki walaupun skillnya elite gitu ya, tapi cara bermainnya sungguh di luar ekspektasi ya, lebih susah daripada Ken gitu loh. Karena skillnya gue bingung harus pakai skill yang gimana gitu loh. Kalau pakai Ken, skill yang seperti Ken juga ya sama aja, lebih bagus pakai Ken gitu loh. Oke. 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 Oke, spesialnya tetap kena. Ini salah satu keunikan Gouki ya. Sangat mudah jika kita itu lancar ya memakai spesialnya. Tapi ini khusus di mobile ya. Kalau di konsol sih agak susah spesialnya karena pakai pijitan ya. Entah PP, punch punch terus apa gitu gitu. Udah lupa gua. Oh ini ada PP kiri K SP. Pagi-pagi. Oke. Oke. Wow. Oke. Oke, langsung KO Guile ya. Spesialnya ini yang bikin unik di Gouki. Dari mobile ada SP-nya, itu yang buat sangat-sangat mudah memakai jurusnya. Tapi keseluruhan skillnya sih gua belum maksimum ya. Gua lebih maksimum pakai Ken gitu loh. Oke, kali ini lawannya Ken.
Wow. Oke. 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 Wow. Kena. Oke. Wow. Wow. Oke, langsung KO dengan uppercut. Hampir mati sih gua. Dikit lagi. Oke. Setelah Ken kita akan lihat apalagi karakter yang akan melawan kita ya. Quisip. Oke, Vega. Oke. Oke. Wow. Oke. 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 Wah. Bisa ditangkis, Bro. Skillnya bisa ditangkis ternyata. Selama ini gua enggak tahu loh bisa tangkis. Oke, kali ini kena. Kena kombonya, guys, kena kombonya. Selama ini gue gak tahu loh, TNA itu bisa ditangkis. Oke, okay. Nah sekarang kita next stage-nya Old Temple lawan Ryu. Tadi lawan Ken ya, ini lawan Ryu. Oke, okay. Ini dua memang agak ribet sih makanya, tapi lebih ribet lagi pakai Ryu ya mungkin ya, karena dia masih menggunakan ataupun mengandalkan Hadouken. Kalau Gouki sih ada Tien-nya, dua-dua spesial kombonya itu pakai Tien ya. Kalau Ryu salah satunya dia masih memakai Hadouken-nya gitu. Jadi agak ribet. Oke. Okay. Tapi komputer gak sesusah yang gua pikirin ya guys. Tentang rifle-nya. Oke, okay, dah final stage guys. Final stage melawan M. Bison guys, M. Bison. Akankah kita menang guys? Akankah kita menang? Wah. Wow. Oke. Okay. Oke, okay, kombokan langsung guys, kombokan. Waduh. Wah, wah. Wah, wah, sakit guys, sakit. Wah, wah, wah. Gak kena kena guys. Waduh. Oke, kita kombokan dulu ya, sedikit demi sedikit. Oke. KO guys, KO guys, KO. Pakai Ken malah sangat-sangat gampang, pakai Gouki malah mati sekali gua. Oke, lawan kita yang Bison. Are you ready?
Ready, ready. Awas kau, Goki. Awas kau, M. Bison. Oke, okay, gak masalah. Oke. Oke. Oke, combo kan terus. Waduh. Whoops. Oke, combo kan. Oke, combo kan lagi. Ya, terpaksa dengan cara gini ya, guys. Oke. Nah, dengan cara gini baru bisa kita menangkan ya, guys. Agak-agak licik sih kalau saya bilang. Oke. Ya, karena mati sekali, kita akhirnya gak melawan bos akhir ya guys. Tapi gak apa-apa, kita akan lihat jamnya guys, berapa jam, berapa menit kita mainkannya guys, berhasil dalam berapa lama ya. Oke, 7 win 4 menit 22 detik ya guys. Oke. Kalau ada yang dibawa dari gua bisa diberitahu ya guys, berapa menit ke bawahnya gitu, biar gua akan percepat lagi dan akan menunjukkan ke kalian tanpa ada rasa main-main gitu guys. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen buat yang mau gua pakai cara apa gitu. Ntar gua akan usahain membuat karakter kontennya guys. Thank you guys.